Okay, untuk perkembangan kes bunuh di bawah Seksyen 302 yang berlaku di Terengganu, yang mana kejadian itu berlaku berdekatan dengan klinik kesihatan seberang Takir Kuala Terengganu, suspek telah ditangkap pada waktu kejadian tersebut dan kini suspek telah ditahan di hospital dan kita telah memperolehi reman selama 7 hari berkuasa semalam dan suspek ini dalam keadaan yang lemah kerana suspek juga mengalami kecederaan yang agak serius di mana terdapat tusukan benda tajam yang mengenai tulang belikat sehingga hampir menyentuh paru-paru dan juga terdapat kesan kelaran di bahu sebelah kiri. Jadi memandangkan suspek dalam keadaan yang lemah dan kita tidak dapat menjalankan siasatan pada masa ini, tetapi suspek dalam kawalan polis di Hospital Sultanul Zahira di Kuala Terengganu. Siasatan awal kita belum dapat lagi pasal si mati telah mati. Pada suspek ini tidak mampu untuk disuruh siasat. Masih dalam badan lemah. Kita tidak dapat mengenal pasti punca kematian dan juga kecederaan yang berlaku pada suspek dan juga mangsa.